Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita memahami rahasia pelajaran membaca Iqra dari Allah melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad, setelah kita mendalami kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, kehidupan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui kematian. Rahasia kehidupan itu diajarkan, dibukakan pintunya melalui kematian oleh Allah. Diajarkan oleh Nabi bahwa kematian itu adalah awal kehidupan. Nah, Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang sempurna. Ya, di dalam diri manusia ini ada jiwa. Jiwa yang mendapatkan beban, amanah, tugas yang akan diuji oleh Allah di muka dunia ini, di muka bumi ini. Jiwa ini ditempatkan dalam satu wadah jasad yang tumbuh, mulai benih sampai saatnya kembali kepada Allah. Kemudian benih ini disusun oleh Allah melalui sel-sel yang hidup, yang setiap sel itu merupakan satu perbendaharaan yang luar biasa dari Allah yang mencatat seluruh rahasia-rahasia yang ingin diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa hidup, supaya jiwa ini bisa masuk ke situ. Kemudian Allah meniupkan ruhnya. Dengan ruh inilah manusia bisa hidup, mengenal Allah. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi manusia ini setelah Allah meniupkan ruhnya yang tidak mengenal Allah. Semua manusia pasti mengenal Allah karena Allah telah meniupkan ruhnya. Ya. Nah, kemudian di dalam diri manusia ini Allah melengkapi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah cara Allah untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Ada hawa nafsu amarah. Ada nafsu syahwat. Nafsu syahwat inilah yang akan menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Sehingga manusia, laki, perempuan, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan caranya Allah, mereka akan bertemu dan mereka akan melakukan perkawinan dan nantinya akan lahir manusia-manusia baru. Ini caranya Allah menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Kemudian hawa nafsu ini memiliki kelemahan-kelemahan. Akan mendapatkan ujian, tapi memiliki kelemahan-kelemahan. Untuk itulah Allah menaruh akal di dalam batin manusia, dalam kalbu manusia. Ya, setelah jasad ini disempurnakan dengan otak oleh Allah, ya, yang memiliki kemampuan yang luar biasa otak manusia ini, lalu oleh Allah diberikan akal supaya kalbunya manusia, jiwa manusia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menyembah Allah dengan caranya Allah. Akal inilah yang diberi pelajaran cara membaca oleh Allah, membaca batin, yang membacanya tanpa batas. Ya, paling sempurnanya makhluk, paling mulianya makhluk yang ditempatkan oleh Allah dalam diri manusia adalah akal. Ya. Allah ini memberikan beban kehidupan untuk orang-orang yang telah berakal. Orang-orang yang akalnya cukup untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hak dan batil itu akal diberikan oleh kepercayaan. Dan akal ini yang secara fitrahnya yang bisa mengendalikan hawa nafsu manusia. Nah, kemudian Allah menempatkan manusia di muka bumi untuk belajar kehidupan dengan caranya Allah, diberi tugas oleh Allah, diberi beban oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk mengenal Allah. Ini Allah memang menciptakan kita itu untuk mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah itu menjadi budaknya Allah. Untuk beribadah kepada Allah. 24 jam kehidupan manusia itu adalah untuk beribadah.
tidurnya itu ibadah, bangunnya ibadah, makannya ibadah, jalannya ibadah, mandinya ibadah, pakai pakaiannya ibadah, belajarnya membaca ibadah, mendengarnya ibadah, melihatnya ibadah. Semua kehidupan itu adalah ibadah untuk Allah. Kemudian Allah memberikan cara panutannya manusia, terbaiknya manusia untuk mengajarkan cara beribadah yang Allah mau. Ya, Allah yang mau. Bagaimana Allah mau disembah? Allah yang mau. Bagaimana bacaannya? Allah yang mengajarkan kepada manusia. Batasan minimum cara manusia beribadah. Kemudian dilepaskan oleh Allah tanpa batas. Ya. Setelah ini batasannya diberikan oleh Allah, manusia diberikan kebebasan oleh Allah sebebas-bebasnya untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya begini, sholat ada batasannya, ada waktunya, ada caranya, ada bacaannya, ada jumlahnya. Kemudian manusia diberi kebebasan oleh Allah. Ya. Di luar yang wajib, orang mau boleh oleh sholat tanpa batas. Mau sholat 1 rakaat, 5 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat. Di luar yang wajib, diberi kebebasan Allah. Kemudian orang mulai boleh meminta kepada Allah tanpa batas. Permintaan yang diajarkan diberitahu, yang utama diberitahu. Di luar itu diberikan oleh Allah ilham, manusia boleh meminta apa saja. Dan Allah yang janji akan diberi. Ya. Allah yang janji akan diberi. Nah ini kita setelah ini harus mulai belajar bagaimana cara menjadi hamba-Nya Allah. Supaya kita tahu kita ini diciptakan untuk itu. Kita bukan diciptakan untuk yang selain itu. Manusia ini diciptakannya dari surganya Allah. Kemudian ditempatkan di muka bumi. Ya. Kemudian nanti akan kembali kepada surganya Allah. Ada manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya, lalu dia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia tidak bisa kembali ke surganya Allah. Dia akan melewati api, tidak tahu berapa lama, selamanya atau terbatas. Kita tidak tahu. Orang yang selamat, orang yang paham cara membacanya, mengikuti cara bacanya Nabi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang akan kembali ke surga. Jadi semua manusia ini punya pilihan, dikasih kebebasan. Memilih jalannya kemana? Silahkan. Dan sudah ada catatannya Allah. Orang dikasih kebebasan, tapi ilmunya Allah melingkupi semua itu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu kita harus membaca lagi caranya Nabi Muhammad SAW. Supaya kita mulai sekarang hati-hati. Kita ini sudah menjadi makhluk yang dikehendaki oleh Allah atau belum? Kita ini apa sudah beribadah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah atau belum? Ini pentingnya kita harus paham. Nah, untuk memahami ini, ada buku petunjuknya. Ada manusia yang dipilih untuk mempraktekkan buku petunjuknya. Kemudian ada penyambung lidahnya. Malaikat Jibril itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ini perantara. Lalu Nabi Muhammad menjadi perantara kita kepada Allah. Melalui siapa? Melalui para sahabatnya, melalui para keluarganya Nabi Muhammad. Kemudian bersambung melalui para ulama-ulama sampai kepada kita semua. Dan kita yang punya kebebasan, yang punya kewajiban, yang akan mempertanggungjawabkan, yang akan memilah-milah, yang akan diberikan pilihan oleh Allah. Dan nanti kita belajar caranya membaca, lalu memilih. Ya, kalau kita sudah paham membaca kehidupan, maka kita memilih caranya Allah. Nah, mudah-mudahan ini sekedar awal
kita belajar membaca lalu belajar memilih nantinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilham dan perlindungan, menjaga kita dari pilihan-pilihan yang hanya pilihan yang diridhoi oleh Allah. Hanya bacaan-bacaan yang memang Allah menanamkan rahasianya kepada nabinya untuk kita pelajari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.